menjadi lambang dan mercutanda yang menjadi kebanggaan warga Putrajaya. Allahumma ya Allah, hindarilah kami daripada sebarang halangan dan rintangan, malapetaka dan gangguan. Kurniakanlah daripada kalangan pentadbirnya mereka yang beriman dan ikhlas, agar perjalanannya lebih bermanfaat dan berkat, baik di masa akan datang maupun masa terdekat. Allahumma ya Allah, peliharalah kami sekalian, agama kami dan negara kami Malaysia, dari sebarang pencerobohan, malapetaka dan huru-hara, ancaman yang menggugat kestabilan dan keamanan dari luar maupun dari dalam. Kurniakanlah taufik dan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin negara ke arah kebaikan, berusaha ke arah kemajuan pembangunan, ke arah kemakmuran dan kerahmatan. Mudah-mudahan hidup kami sentiasa berada dalam sejahtera, aman, damai, berpanjangan. Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaika al-masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Al-Fadil Ustaz di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dirahmati sekalian, seterusnya pihak majlis menjemput dan mempersilakan Adik Muhammad Umar Faruk bin Ramlan bagi memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Adik Muhammad Umar Faruk bin Ramlan akan memperdengarkan bacaan dari surah Al-Anfal ayat 45 hingga 49. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا Bye.
Suci Al-Quran yang telah diperingatkan oleh adik Muhammad Umar Farouk bin Ramlan. Untuk makluman hadirin sekalian, beliau adalah merupakan murid tahun 3 daripada Sekolah Integrasi Rendah Agama Cawi Siraj Saidina Uthman bin Affan. Beliau merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri dan Wakil Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Sekolah-Sekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia ke peringkat kebangsaan di Politeknik Arau Perlis. Tahniah diucapkan kepada beliau.
tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, bagi meneruskan acara, majlis dengan ini menjemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, merangkap setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Masih kepada saudara Dani selaku pengerusi majlis, yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusuf, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang berbahagia Datuk Seri Syed Husin Al-Habsyi, pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang berusaha Tuan Haji Zakwan selaku Ketua Pemberanakanan Jawi Cawan Putrajaya, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Agensi di bawah Mawid Jawi dan juga jabatan-jabatan kerajaan, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, pelajar-pelajar Sekolah Integrasi Agama Abdullah Ibn Mas'ud, Presiden 11 yang saya kasih sekalian. Terlebih saya ingin merakamkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama meluangkan masa sempena majlis perasmian pembukaan Sekolah Integrasi Rendah Agama Abdullah Ibn Mas'ud ataupun Siraj Abdullah Ibn Mas'ud Presiden 11 yang buat pertama kalinya kita wujudkan di Putrajaya ini. Dan saya juga bagi Pak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Hormat Datuk Seri Menteri kita, walaupun sibuk dengan musim parlimen ketika ini, di mana Yang Hormat Datuk Seri baru saja menjawab soalan di parlimen dan terus bergegas kemari, dan kita beri ucapan penghargaan, beri tepukan penghargaan kepada Yang Hormat Datuk Seri. Begitu juga Jawi juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Pengerusi Mawib yang sentiasa menyokong dan mendukung Jawi sebagai pelaksana dan banyak meluluskan bajet Jawi bagi pelaksanaan program dan termasuk pembinaan ataupun pengoperasian sekolah-sekolah dan juga masjid-masjid serta bahagian-bahagian di Jawi. Dan kita doakan semoga kedua-dua pemimpin kita ini diberikan kekuatan dan kesihatan agar pengurusan Islam di Wilayah Persekutuan dapat dilaksanakan dengan baik dan juga cemerlang, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri dan Yang Berbahagia Datuk Seri, Siraj Abdullah Ibn Mas'ud ini telah pun diluluskan peruntukannya sebanyak 5.3 juta dan telah pun siap setahun yang lalu, tetapi oleh kerana masalah sambungan air, ianya hanya dapat diluluskan dan disambung beberapa minggu yang lalu, dan insyaAllah kita akan gunakan mulai bulan Januari ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada kontraktor iaitu Timcot Metal Care Development Sdn Bhd yang telah pun menyiapkan sekolah ini. Dan di kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini yang dapat hadir. Cuma saya lihat Datuk Seri ramai perempuan daripada lelaki. Jadi ini menunjukkan bahawa orang perempuan ini lebih menjaga pendidikan anak-anak daripada lelaki. Adakah fakta itu betul, Puan Fariza? Oh, betul. Apapun kenali yang lelaki ini mungkin mempunyai tugasan-tugasan yang lain di pejabat, insyaAllah. Jadi untuk makluman Yang Hormat Datuk Seri juga, kita, Jawi mempunyai 4 buah Siraj Sekolah Integrasi Rendah Agama, iaitu di Kuala Lumpur 4 buah, dan ini yang kelima. Dan ramai yang ingin mohon ke sekolah ini. Daripada 700 lebih yang menghadiri exam, kita hanya dapat menerima 111 orang pelajar sahaja. Dan saya ingin ucapkan tanya kepada ibu bapa di Putrajaya, berdasarkan pada penelitian kami, markah yang paling tinggi exam Siraj adalah di Putrajaya, sehingga 3 markah sebelum 100.
paling tinggi. Maknanya 90 tu 7. Di mana setengah daripada sekolah lain paling tinggi 70 lebih. 77. Bermaksud tahap pendidikan di Putrajaya cukup tinggi. Dan tahniah juga kepada KPM. Hari ini ada pegawai pendidikan daerah Putrajaya yang saling membantu kami. Kerana Siraj dan juga sekolah rendah agama memang bergantung kepada KPM kerana kita perlukan kursus-kursus yang dihadiri oleh guru-guru kita, dan juga kita amat berterima kasih dan berilah tepukan pada KPM kerana memberikan buku teks juga secara percuma kepada pelajar-pelajar kita. Dan tidaklah maknanya sekolah rendah agama dan Siraj ini dianaktirikan. InsyaAllah. Jadi pelajar-pelajar Siraj sebenarnya pada ketika ini baru berusia 4 tahun. Di mana 4 Siraj ini berusia 4 tahun, dan kita akan melihat proses kemenjadian anak-anak ini 2 tahun akan datang. Bermaksud 2020 tahun 5, 2020 tahun 6, masa itulah dilihat sama ada kita sebut kurikulum Siraj ini dapat dikuasai ataupun tidak oleh pelajar-pelajar ini. Dan saya amat confident dengan sistem pendidikan yang ada sekarang, di mana Mawib sendiri mempunyai 83 tadika. Daripada pelajar-pelajar tadika inilah kesinambungannya, sebahagiannya pergi ke sekolah rendah agama dan juga Siraj. Dan kita juga berterima kasih kepada Mawib dengan kurikulum yang ada. Anak-anak tadika di Mawib seawal 5 tahun sudah boleh menghafaz beberapa surah-surah pendek, dan anak-anak ini juga kompeten sehingga berjaya dalam program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Dan kita doakan agar anak-anak ini berjaya di dunia akhirat. Dan saya mengalalukan keadaannya Sohibul Samah Datuk Sri Mufti yang dapat menghadirkan diri pada hari ini. Terima kasih. Saya dipahamkan Datuk Sri juga mempunyai tugasan yang lain, tapi atas sokongan Imam Datuk Sri Mufti dapat memberikan kekuatan kepada Jawi untuk kita bersama-sama menjadikan anak-anak kita berjaya. Ramai banyak kejayaan yang telah dicipta oleh pelajar-pelajar kita, di mana salah seorangnya tadi yang telah pun berjaya menjadi Johan di peringkat negeri dan mewakili di peringkat kebangsaan. Dan anak-anak kita yang terbaru telah menyertai Quran speaking sempena dengan Kanib Rahmah peringkat kebangsaan di Putrajaya. Dan anak-anak ini walaupun diberi tempoh yang singkat, tetapi mereka berjaya dan mendapat tepukan gemuruh ketika Kanib Rahmah baru-baru ini. Dan mudah-mudahan dengan sokongan ibu bapa, 111 murid bermaksud 222 orang ibu dan juga bapa. Anak sulung di sini perlukan belayan daripada mak ayah dan juga guru-guru. InsyaAllah Datuk Sri, kita akan lantik 12 orang guru yang baru, dan mudah-mudahan dia menjadi satu benchmark. Dan saya confident Mawib telah menjadi benchmark di peringkat international dan juga kebangsaan, dan di peringkat tadika pun di Putrajaya juga merintis tadika yang telah pun tersohor, dan ramai yang masuk di presen 18. Itu pun tak pasti lagi, ramai yang buat rayuan. Tapi rayuan ini based on markah kah kita ambil kira. Bukan kerana kenaliti, tidak ada. Mengambil kira tentang dia punya kemampuan dan pencapaian. Sebab kalau kita ambil markah yang tambah rendah, kita risau dia tidak boleh mengejar rakan-rakan dia. Tetapi ini tidaklah satu kayu ukur bahawa anak-anak kita bukan anak-anak yang cemerlang. Bukan kayu ukur. Mungkin pada ketika itu dia tidak dapat menguasai exam. Walaupun exam ni sebenarnya terlampau mudah. Terlampau mudah. Sebab saya sendiri dah tengok, tetapi tidak membocorkan rahsia exam itu. Jadi akhirnya sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Seri Menteri, Yang Berbahagia Datuk Seri Pengerusi Mawib, Yang Berbahagia Yang Sohibul Samah Mufti, dan juga semua tetamu-tetamu pada hari ini. Dan kepada puan-puan, saya ucapkan terima kasih kerana dapat hadir pada hari ini. Dari awal saya tengok maknanya lelaki hanya lebih kurang 15% sahaja. Sokongan daripada ibu-ibu dan juga guru-guru memang kita akui, dan Jawi sendiri mengakui bahawa 2,000 lebih guru di Jawi majoritinya adalah perempuan. Sebab itulah kita mengharapkan guru-guru yang ada di Jawi terus
berkomitmen dan kita juga telah pun mendapat kelulusan daripada JPA untuk melantik seramai 142 orang guru yang baru setelah dia tersekat sedikit kerana isu ketua perkhidmatan. Akhirnya JPA setuju ketua perkhidmatan guru-guru sekolah dan agama adalah di bawah Jawi. Sebelum ini bila sebut ketua perkhidmatan disebut KPM, tapi oleh kerana Jawi adalah jabatan agama seperti jabatan agama di negeri-negeri, setelah tersekat lebih kurang 1 tahun lebih apabila saya masuk, kita bincang-bincang, akhirnya dalam 2 bulan yang lalu kita telah diberikan kelulusan oleh JPA untuk melantik 142 lagi bagi menguatkan sekolah-sekolah di bawah Jawi. Dan pastinya dengan sokongan MAWIB, kita berjanji untuk melahirkan sekolah-sekolah yang mempunyai kualiti yang tinggi, dan kalau boleh sekolah rendah agama ini menjadi feeder ataupun menjadi pembekal kepada sekolah-sekolah di bawah MAWIB, iaitu sekolah menengah agama di Ceras, sekolah menengah agama MAWIB, dan juga sekolah menengah integrasi semesta, dan juga pondok moden Al-Abaqirah. Maksudnya ada 3 sekolah menengah di bawah MAWIB yang mungkin sebagai besar daripada kita, anak-anak kita akan pergi ke SMA MAWIB, di mana SMA MAWIB di Ceras juga mempunyai kelebihan dan kekuatan kerana apa? Kerana mampu mendepani semua cabaran dan ada yang menjadi johan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini kehebatan MAWIB, di mana kita sentiasa cuba untuk bersama dan diberi kekuatan ke arah itu. Sekali lagi terima kasih kepada Imam Datuk Seri yang berbagi, Datuk Seri dan juga tuan-tuan perempuan. Saya akhiri dengan pantun burung helang terbang bergaya, mentari hidup berong negangsa, pendidikan tonggak negara berjaya, penyuluh hidup sepanjang masa. Subur tualang di tanah rata hingga di dahan burung pekaka, mantap cemerlang pendidikan kita, nadi keutuhan negara merdeka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tingginya penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha pengarah. Hadirin yang dirahmati sekalian, burung tempur di atas dahan, turun main di tengah halaman. Tinggi sungguh hajat kami, wahai tuan, kalau perasmian mohon disampaikan. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu, Pihak Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis pada pagi ini. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulihil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Seri Syed Hussein Al-Habshi, Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan Merusa Tuan Haji Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, merangkap setia usaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Sahibus Samah Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, ketua-ketua jabatan agensi di Wilayah Persekutuan dan Putrajaya, wakil daripada pendidikan, terima kasih kerana sudi hadir, Doktor Bahagian, pegawai kanan Jawi dan MAWIB, rakan media, ibu bapa, dan yang teramat istimewa guru-guru yang saya kasihi sekalian. Saya mohon maaf kerana pada hari ini sepatutnya majlis ini dibuat lebih awal, kerana saya sepatutnya bergegas ke parlimen setelah meresmikan majlis ini. Tetapi
di parlimen kita ada satu peruntukan yang dinamakan Minister's Question Time, MQT. Saya salah seorang yang memperjuangkan Minister's Question Time ni masa saya jadi pemangkang. Kami mahu supaya yang menjawab itu adalah menteri sendiri. Pertama, yang kedua, isu yang ditanya itu adalah isu semasa. Sebab kalau soalan biasa, kami akan sediakan 2 bulan sebelum bersidang. Tapi MQT adalah soalan semasa yang diberi 24 jam sebelum kami menjawab. Tiba-tiba giliran saya pada petang itu, saya dapat tahu ada soalan MQT untuk Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama. Soalannya ialah terkini sejauh mana usaha Rahmatan Lil Alamin dalam konteks program telah digerakkan. Dia nak tahu terkini. Jadi oleh kerana pentingnya soalan itu dan bagi memenuhi tanggungjawab saya sebagai menteri dan dalam MQT itu sangat penting untuk kita jelaskan, maka saya minta majlis ini dilambatkan sedikit supaya saya dapat jawab. MQT ini seminggu 2 kali saja, hari Selasa dengan hari Khamis. Dua hari saja diperuntukkan. Manakala habis kita jawab dalam pukul 10.30 itu, maka diteruskan soalan biasa yang akan berakhir pada 11.30. Jadi oleh kerana itu saya beritahu, saya masih mahu hadir juga, tetapi mohon dilanjutkan waktu itu. Maka itulah sebabnya saya mohon maaf, mungkin panas cuacanya tidak sesuai dengan waktu sebegini. Mungkin awal itu lebih baik, tapi apakan daya, kita nak tapi Allah takdirkan. Laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikhu ta'ti riyahu bima la tashtahi sufunu. Boleh Ustazah? Apa dah tu? Masa kita sekolah dulu dalam mahfuzah, kami kena apa? Saya ni orang pondok aja, saya mengaji pondok aja, saya tak mengaji tinggi. Dia kata laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikhu ta'ti riyahu bima la tashtahin sufunu. Tidak semua perkara yang nak dicapai oleh seorang itu tercapai. Kadangkali datangnya angin daripada hala yang tidak dikehendaki oleh mana-mana kapal yang berlayar. Itu satu gambaran pepatah bahasa Arab untuk kita kata ada benda yang kita nak tapi tak dapat. Itu bukan kerana kita tak mau macam tu, tapi ada kalanya ada perkara-perkara yang kita tak dapat elakkan. Samalah mungkin juga saya dipahamkan hampir 700 orang kalau Ustaz Ajib sebut tadi yang nak masuk Siraj ini. Ya? Dengar nama Siraj pun dah cukup comel lah. Ya? Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi. Siraj ni makna nur. Sirajul Munir, cahaya yang menerangi, ya. Nama tu pun sudah menarik, tambah lagi dengan bangunan yang bernilai 5.5 juta ini. Betul-betul letak di persimpangan persin 11 yang menjadi tumpuan. Tapi yang paling ramai orang nak hantar anak di sini pasal boleh ambil petang. Itu lah cerita dia anak, ya. Tinggal anak Dato' Menteri lah, tinggal anak pi office, tak mau fikir apa dah, balik 5.30, 4.30, mai ambil anak, selesai masalah. Ni pun satu bahaya juga. Pasal kita hari ni nak buat lagu mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kita kerja suami isteri, anak kecil. Kalau ambil sekolah biasa, balik pukul 12.30, pukul 3 nak kena mai hantar, ambil hantar balik, siapa nak buat kerja tu? Jadi dalam realiti pendidikan hari ini, itulah yang menjadi faktor perkiraan. Ya, walaupun hakikatnya yang kita mahu ialah kualiti. Tapi saya yakin dengan konsep Siraj, mungkin itu kita punya khidmat bakti lah. Dan saya pun yakin bayang pun kena lebih lah.
Mana cik hantar anak free sampai petang, lepas tu duk komplain awak mahal sangat. Kan, pergi jaga anak sendirilah kalau lagu tu. Kan. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, ini pun satu trend yang tidak baik juga kalau kita tengok on the flip side of it. Walaupun tidak khusus kepada sekolah ini. Sekolah ini tidak ada isu. Because kita akan maintain dia punya quality, kita akan maintain dia punya keberkesanannya, ya. Yeah. Cuma ada satu trend dalam masyarakat hari ini. Kerana mungkin juga mahu lari daripada bebanan mendidik anak-anak khususnya di bidang agama. Mungkin. Dan kita tahu mendidik anak ini sebenarnya teras pendidikan anak itu bukan terletak kepada guru. Walaupun kalau kita melihat kajian, anak kita lebih banyak masa dengan guru daripada bersama dengan ibu bapa. Sebab itu kadang-kadang guru anak kita, kalau dia nak marah atau dia nak berhujah dengan kita, apa dia punya alasan? Dia kata cikgu dia bagi tahu lagu ni, ustazah habak kat dia. Habis yang kadang mak dia pun ustazah juga. Tak jadi. Ustazah hak mak ni tak jadi dengan ustazah hak di Siraj ni. Apa ustazah kata, hatulah yang dia pakai. Ha nah. Sama juga lah. Ustaz mengajar, ustaz kata lagu ni, wahai bapak dia pun ustaz juga. Saya nak bagi gambaran kesan guru-guru yang masanya lebih lama sebenarnya. So, tentulah quality time yang ada dengan ibu bapa itu agak sangat-sangat diperlukan. Oleh kerana itu, saya juga ingin meletakkan satu perspektif dalam pendidikan, khususnya bimbingan anak-anak kita, adalah tidak benar. Malah mungkin satu yang kekurangan jika kita hanya meletakkan, membimbing anak itu serahlah kepada ustaz dengan ustazah. Pasal itulah mereka nak duduk daripada pagi sampai ke petang. Ya? Hakikatnya, bimbingan anak-anak kita khususnya kanak-kanak itu seharusnya bermula dengan satu inspirasinya datang daripada siapa? Ibu dan ayahnya sendiri. Ibu dan ayahnya itulah yang mencetuskan satu keadaan di mana anak-anak melihat ini adalah role model yang dia sangat kagumi. Kita tak payah suruh anak kita nak kena hantar dekat ustaz atau ustazah untuk belajar sembahyang. Kita ajak dia sembahyang di mana? Di rumah lagi. Kita tak perlu nak suruh anak kita hafal doa bila mai sekolah saja. Ibu bapa tu sendiri ambil inisiatif untuk ajar anak-anak dia sendiri. Sentuhan ibu bapa tak sama dengan sentuhan guru. Saya bukan nak kurangkan peranan guru. Saya cuba menggambarkan trend hari ini jadi tak elok. Pasal kalau dia hantar dengan satu niat yang positif bahawa di rumah pun dia mendapat satu bimbingan yang baik, maka di sekolah itu adalah satu bonus. Ditambah dengan dia kata saya dah belajar dah ni. Saya dah belajar doa makan di rumah. Dan saya boleh buat satu kajian ringkas, tak payah susah-susah. Cuba cek kanak-kanak yang mai masuk sekolah kita yang dah boleh berdoa, yang dah boleh ya benda basic tu. Cuba cek mak ayah dia. Mak ayah dia lah yang sebenarnya didik dia dari rumah, dan di sini dia akan cuma nak perkukuhkan sahaja lagi. Tapi apa yang malangnya yang saya nak sebut di sini ialah anak-anak ni bagi ibu bapa mereka anggap sekolah itu tempat dia lepas tanggungjawab dia. Dia lepas tanggungjawab dia. Maka itu satu, dia cari sekolah berorientasikan agama. Maka lepas. Satu. Kedua, dia cari sekolah hak yang kalau boleh anak dia tak balik rumah. Ha, gelak tu macam betul dia. Bukan takkan ambil petang, jangan balik rumah tu. Selesai masalah. Dengan harapan balik hujung minggu ambil, lepas tu tunggulah cepatlah hari Senin aku nak hantar budak ni balik. Now, is it?
desakan ini kerana tidak jelas peranan dia sebagai ibu bapa, dan apatah lagi dengan suasana kita kata supply, ya, supply permintaan itu open. Hari ini banyak sekolah agama private, baik sekolah tahfiz yang berkembang macam kita kata cendawan selepas hujan. Di sinilah. Kalau dihantar Siraj, tak apalah. Kan? Tapi dalam 700 itu bayangkan yang terima 100. Mana 600 itu pergi mana? Maka di sinilah tercari-cari mereka. Dan ketika tercari-cari itulah, ada juga pihak yang ambil kesempatan menawarkan pendidikan, bukan kerana pendidikan, tetapi menawarkan pendidikan lebih kepada melihat untung. Dan inilah yang jadi masanya siapa? Anak-anak kita. Dan banyak yang kita terima aduan, sekolah letak anak, ada yang daripada umur muda tinggal asrama. Asrama tidak dijaga dengan baik. Makanan tidak dijaga dengan zat yang sepatutnya. Guru tidak terlatih. Tapi asalkan namanya itu Islam, maka baiklah. Asalkan namanya itu tahfiz, they can never go wrong, kata mereka. Tapi education, ladies and gentlemen, apatah lagi Islam, dia bukan pada label nama. Bukan. Al-umur bil musamayat, laysa bil asma'. Perkara ataupun al-maqasid bil musamayat, laysa bil asma'. Bukan hanya nama, tapi apa dia yang dalam nama tu. Ya. Tapi tadi kerana desakan, kerana tak ada ruang lagi dah, ya, maka hantar. Di situlah yang menjadi mangsa siapa? Anak-anak kita. Apa yang diajar oleh guru tu tak apa. Janji anak aku letak tahfiz, selesai masalah. Janji anak aku letak sekolah Islam, selesai masalah. Bagi saya, mohon maaf jikalau terkilah pandangan dengan ibu-ibu dan bapa sekalian, bagi saya ibu bapa ini tidak bertanggungjawab. Ya, mereka mungkin salahkan Jawi, mereka mungkin salahkan Jakim, mereka mungkin salahkan Mawid. Yang paling salah ni Menteri Agama. Semua benda lah. Ya. Tapi pernahkah mereka menyalahkan diri mereka untuk melihat benarkah pemikiran aku selama ini? Nah, di sinilah terletaknya kita perlu melihat ibu bapa pencetus awal kepada masa depan anak-anaknya, khusus dalam pendidikan Islam. Yang terbaik ialah ibu bapa itu mengambil peranannya. Dan jangan sekali-kali menjadikan pendidikan Islam tempat kita nak letak anak kita kerana kita nak selesai masalah kita. Bagi saya ini irresponsible. Kita penting diri daripada penting masa depan anak-anak. Ya, kita ada kekurangan. Menteri itu cakap bolehlah. Kami nak suruh baca doa makan mentah otik. Ada anak-anak, jangan, dia pada cerdiklah ni tau. Masa nak makan, dia kata, bapak dia kata, ha, dek baca, kita makan. Adik ni kata apa? Selalu dek yang duk baca, cik yang duk baca, pak baca kali ni. Saya tak puas lah. Ayah nak dengar, cik dah selalu dah baca. Hari ni cik nak dengar ayah baca, boleh tak? Tak berpuluh kawan itu. Melainkan, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Anak dia kata, yang ni baca doa kunut pak. Dah ada lagi satu doa untuk makan pun boleh. Oh, lagu tu kau. Itu dia tak belajar. Jangan jadikan anak kita sebagai mangsa. Kita kekurangan, betul. Belajarlah. Benda simple. Anda akan dapati keajaiban kalau kita belajar demi anak kita. You will find that miracle. Kita akan jadi lebih bersemangat. Ya, ada orang yang oleh demi anak dia ni, dia tu pergi mengaji. Dia tak bagi tahu ke anak dia, ayah tak reti nak baca Allahumma barik lana. Tapi dia malu, tapi dia pergi mengaji.
Lepas tu dia tunjuk act kat anak dia. Tengok ayah reti anak ya. Wahai dia jenuh tu. Baguslah. Ada effort. Ha ni dak. Mak ayah asas sekolah agama, tok wang. Kalau boleh nak tengok anak Sabtu Ahad ya. Lepas tu pula sekolah kata Sabtu Ahad ni kami lah ni dah tak apalah. Apa ni lah ni dah tak terima dah. Balik rumah. Lepas tu hari Isnin cuti ke apa? Oh, mula ada gelabar. Ya, saya pun ada anak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap ni sebab saya ada anak. Lah ni dah cucu dah. Saya dah lalui dah fasa itu. Tapi saya berjanji pada diri saya dengan isteri saya dulu yang seorang yang berkarier juga. Saya orang politik, sibuk masa saya. Ahli parlimen dah dua penggal, bukan kali ni yang nampak Mujahid ni jadi menteri. Saya dah ahli parlimen dua penggal dah. Masa tu memang menceburi. Tapi saya berjanji dengan isteri saya, kami tidak akan kompromi dengan masa depan anak-anak. Kalau kita jelas itu, ada jalan insyaAllah. Tapi kalau kita ada penting diri, maka guru-gurulah akhirnya mengambil peranan. Dan kalau guru-guru itu macam Siraj, faham tanggungjawab dia nak didik anak, alhamdulillah sebab dia pergi kursus. Dia pergi dengan Kementerian Pendidikan bagi dia supaya ada quality education kepada anak-anak. Tapi yang tidak berupaya bagaimana? Apatah lagi guru-guru yang hanya mencari kerja untuk dia nak makan minum saja, tapi tidak ada the feeling nak tanggungjawab nak mendidik anak-anak itu seperti anak-anak dia. Maka sudah tentulah ibu-ibu dan bapa-bapa yang saya kasih sekalian akan memberi kesan kepada kualiti pendidikan yang kita ingin bina dan ingin kita bentuk. InsyaAllah pada pengakhirnya saya mengharapkan segala usaha yang kita lakukan hari ini dalam konteks negara rahmah dan masyarakat rahmah. Saya baru beritahu pada JAKIM, lain daripada Jawi, kita JAKIM ada hampir 1 juta anak murid seluruh negara yang belajar di bawah KAFA. 33,200 guru KAFA yang bertebaran di seluruh negara termasuk Sabah dan juga Sarawak. Maka kita nak tengok sejauh manakah kesan yang kita nak dalam konteks anak-anak ini boleh kita bina bersesuaian dengan konsep rahmatan lil alamin. Kami hafal daripada hafal syair sampai hafal Quran. Jangan tanya saya, oh Dr. Mujahid ni tak setuju hafal. Tak, saya lahir daripada sistem hafal . Kami hafal matan Jurumiyah, kami makan matan Alfiyah, kami hafal hadis Arba'in, kami hafal syair Arab Jahili Imru'il Qais, kami hafal ayat Quran. Jangan cakap dengan saya tak setuju hafal . Tapi yang saya nak tambah nilai hafal tu apa? Faham, praktikal, buat. Benda simple begini memerlukan guru yang proaktif. Guru yang kita kata orang kata guru-guru yang dia bukan hanya kaku, tapi guru yang kreatif. Macam mana dia nak sampaikan sesuatu itu dengan dia cari ruang supaya orang itu ada satu praktikal, ya, satu praktikal yang akhirnya dia balik dengan hafal tu, oh, yang ni yang dimasukkan. Memang ia satu cabaran, tapi cabaran itulah yang membezakan kita nak bawa tahap pendidikan tu kepada satu tahap yang lebih baik. Kita tak boleh berpada dan orang kata berpuas hati dengan tahap yang kita ada hari ini. Kita mesti membawa diri kita satu langkah ke atas. Dan langkah ini yang kita cuba bawa melalui gagasan rahmatan lil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mendoakan agar sekolah ini menjadi satu lagi mercu tanda pendidikan Islam yang holistik, yang sesuai dengan dasar yang kita nak lahirkan, iaitu citra pribadi Muslim rahmah yang duduk dalam kerangka negara yang bernama Malaysia. Bukan pribadi rahmah yang duduk dalam kerangka negara yang nama Arab Saudi, atau kerangka yang duduk dalam negara yang namanya entah apa-apa,
Negara kita namanya Malaysia. Kita kena hormat dan kita beroperasi dalam fik lokal yang menterjemahkan hasrat kita mendidik anak-anak kita dengan memahami realiti kita sebagai rakyat Malaysia. Saya tadi sempat dengar Ustaz Ajib memberi pantun. Saya ni pantang orang jual pantun. Walaupun saya tak prepare, tapi dia main secara spontan. Ya. Marilah kita seia sekata memburu rusa di dalam hutan. Rahmatan lil alamin adalah milik kita. Ayuh sama-sama kita jayakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakamkan setinggi-tinggi bahagian kepada Yang Berhormat Menteri. Bagi melengkapkan majlis perasmian pada hari ini, dijemput kepada Yang Berusaha Pengarah bersama-sama tetamu kehormat untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri bagi menandatangani pelak perasmian sekolah sebagai gimmick pelancaran perasmian pada hari ini. Dipersilakan. Merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas pelancaran perasmian Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Siraj Abdullah Ibn Mas'ud Putrajaya. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Dengan ini maka berakhirlah majlis perasmian kita pada hari ini. Saya selaku pengacara majlis pada hari ini ingin memohon jutaan kemaafan sekiranya terdapat kekurangan sepanjang penganjuran majlis pada hari ini. Dijemput kepada Yang Berusaha Pengarah untuk menjemput dan mengiringi Yang Berhormat Menteri bagi menikmati jamuan yang telah disediakan. Dijemput juga kepada semua tetamu khas, rakan media dan hadirin sekalian untuk turut sama menikmati jamuan. Tidak lupa kepada para-para guru.